Yang bisa kasih tahu tuh, oh, Prea satu lawan tiga ini ya, cocol keplak sih. Yo guys, balik lagi di channelku, di channel game Mobile Legend. Jadi di video kali ini aku udah bermain Magic Cheese nih guys. Aku mau kasih kalian sebuah combo yang bagus, tetapi sudah lama nggak meta lagi untuk dimainkan, tapi combo ini masih bagus dan kuat. Nah guys, darah aku tinggal 18 nih di game ini, tetapi aku bisa balik memenangin game kali ini dengan combo ini guys. Combo yang mantul guys, wajib kalian coba nih guys, meskipun nggak meta ya, tetapi combo ini masih recommended. Sebelum kalian nonton videonya, silahkan like, comment, dan subscribe channel ini. Nyalakan notifikasinya untuk video-video berikutnya. Oke guys, langsung aja ke videonya. Guys, kita udah masuk di in-game. Oh ya guys, di awal-awal game ini gua belum tahu main apa ya guys. Kita lihat dulu komposisi musuh. Ada yang udah main warrior ini, main WMBM. Nambah aja. Oke, dapat. Cocol dulu, santai, menang. Nah di game kali ini aku mau kasih lihat nih guys, damage power aku paling kecil, tapi combo ini keras banget coy, mantep betul pokoknya, mantul. Total lawan damage 9 menang. Oke, kita dapat silong, kita keluarin dulu Lolita, kita ganti sama ini Kamila. Oke, langsung kita ambil Franco. Kita jual. Oh ya guys, di sini aku langsung ini ambil Freya guys. Karena Freya ini OP kalau dapat kristal MM atau kristal DA. Semacamnya lah. Oke, masih ada yang main warrior juga itu, main weapon master. Oke, di game ini kalah, santai aja guys, santai. Kita kasih tahu nanti guys, kalau combo ini keras. Meskipun damage powernya kecil ya guys, udah ada yang 25 dengan summoner. Lawan rasa nih guys, damage-nya 19. Tenang aja bu. Oke, nggak masalah nih guys, kita kalah lagi guys. Masih bingung nih guys, sampai udah masukin 3 weapon master sama 2
daftar kemennya ini. Anda damage 25% darah plus stack mental seal 12%. Oke, perangkunya kita keluarin, kita ganti dulu sama Freya. Kita kasih tahu cocol. Tuh, sempak basah. Lihat damage powernya udah 29. Aku baru 16 nih guys. Tapi sampai guys, kita masukin 4 WM dulu guys. Oke, kita dapat Natalia nih. Oke, dapat Martis lagi. Kita ambil Wan. Oke, kita kasih tahu damage 18 ini powernya lawan 29, siapa yang menang. Kita kasih tahu cocol Freya mampu. Oke, di top ini aku ambil langsung anti damage burst, jadi tambah keras nih Freya-nya. Kita jual, dapat 2-1-1, damage power baru 2-2-4, ada yang udah 4-4, gila deh, gila nggak tuh lawan Vogel, damage-nya 2-7. Kita kasih tahu siapa yang kuat. Gokil ya guys, damage 24 lawan powernya 35 nih lawan Rasha. Oke, kita kasih tahu. Oh, Freya gua meninggoy. Oke guys, kita udah aktif 3 ini, 3. Oke, di sini langsung aku tahan ya. Kalau udah 29. Kita habis ini naikin level warrior. Damage power gua 25 baru 25 nih guys. Kita transisi ke 6 weapon master, 3 dragon altar nih. Kita kasih tahu. Oh, aduh. Nah guys, di momen ini guys, aku bisa comeback guys. Damage aku, darah aku tinggal 18 nih guys. Tapi kita buktikan combo ini mantul guys. Kita cocol nanti guys. Melawan 60 ini nggak ada otaknya. Damage powernya ini 38 coy, 38 lawan 44 nih ya. Gak ada otak tuh lawan damage yang paling besar tuh. 62 lawan 38 menang. Tarik rangkop, kita kasih tahu Freya keras lawan Link. Wah, gak ada apa-apa ya guys lawan Link guys.
cocol tuh. Gua ambil langsung slot nih guys, biar bisa masukin, nanti masukin Gatot sama Link. Nah guys, yang di sini aku masukin, persiapin masukin Gatot ya sama Link nih. Combo gak ada otak deh. Nih damage-nya 73 ya. Lihat nih, sama attack power 554. Auto meninggo tetepan. Gak ada otak nih Freya ini. Kita kasih tahu. Kita kasih tahu coy, terbang. Bisa kasih tahu tuh. Oh, Freya satu lawan tiga ini cocol. Keplang dah sih. Gila, dan 5-1 lawan. Tuh. Auto comeback-nya kita ratain, guys. Gatot kita. Oke, Gatot kita level 3 di sini, guys. Belum tahu. Kita kasih tahu kata Kelvin Gaming. Kita ambilin semua dulu lah. Kombo gak ada otak. Freya Gatot terbang top. Mampu. Ya tuh. Lihat nih, Freya pakai item ini, Rose Gold Meteor sama Crystal Dragon, gak ada otak. Kita kasih tahu terbang lagi tot Gatot. Freya, aku nggak mati-mati sama Gatot nih coy. Oh, dapat Link, kita masukin, kita tuker nih Baxia nih. Mampus gak ini combo, gak ada otak nih Freya, Gatot sama tamu satu tim sama Link. Gila nggak tuh damage-nya berapa coy. Attack power cuma 79 lawan 85 lawan 99 coy. Last game coy, kita kasih tahu coy. Damage Link Freya, 22.000, 29.000, 31.000 meninggal. Oke guys, jangan lupa guys untuk di like dan subscribe untuk video berikutnya. Bye bye.